yang berhenti? Saya. Satu, dua, tiga. Siapa jaga sini? Kesha. Ustaz Shima. Ikan dengan? Choi. Okey. Yang paling crucial bagi kita adalah essential oil yang terakhir. Tetapi counter sini dah 10. Dah bayar dah lepas tu. So, macam mana korang nak, korang nak tahu? Maksudnya kalau misal kata dah habis, korang kena jerit. Rahmat kena jerit. Essential oil sold out. Lepas tu set of mask sold out. Faham eh? Jadi kita nak siapa yang dekat sini limitkan pembelian, had pembelian. Set of mask of course seorang hanyalah boleh. Faham tak maksud kita? Disport tu sangat bahaya. Memang memudahkan korang. Sekali habis 3-4 skews tu rupanya dah tak ada dah. Korang pak. Okey, 5,000 sila tu buka. Next counter untuk pengambilan akan ada problem kat sana. Orang akan marah. Diorang dah tunggu pergi lama daripada pukul 9.30 malam untuk dapatkan benda tu. Lepas tu korang susah hati kata benda tu dah sold out dah. Faham tak? Huda dengan Izzat, tolong benda yang sold out update dekat luar. Kita ada tagline kat luar kan? Huda? Mana Huda? Panting kat luar tu. Ain kata sold out je saya kopas. Cari penanda merah. Sold out. Antik. Bismillah. Ya. Satu lauk udang. Lagi biar ayam udang ni keluar, dia punya ayam. Udang ni keluar ayam dia, buat kita buka susu santan. Kacang panjang esok, pagi-pagi esok kita perangat, kita baru lepas kacang panjang. Telur serabut ni lah. Ni untuk telur mana? Telur lah. Kau tengok, gulai udang aku cek. Serah dan nasi lemak, makan dengan kelempung cabai. Allahuakbar. Terima kasih kepada dua orang yang telah menyumbang RM1,000. Satu lagi RM1,000. Lepas tu VIPS aku termasuk ada apa kumpul duit RM500 jadi RM3,000. Maka nasi lemak kuning dengan gulai udang dengan kelompok pada dua hari berturut-turut Sabtu dan Ahad telah pun dibeli dan telah pun disedekahkan untuk apa yang nak makan pagi pukul 9 tu. Okay, insyaAllah. La ilaha illallah. Ini perwira mana pula ni? Okay, macam tu. Okay. Ini butik. Ya, itu. Tapi mesti nampak ada geng pecah dua kan? Of course. Boleh ke hidup macam tu? Pelarian-pelarian. Assalamualaikum. Peng Aziz batu. Tengok. Tengok. Cik Wan kunci kat Cik Wan. Sat Gang paling enak dia masuk senang-senang. Oh, Faizul tengah buat briefing tak? Macam mana nak dapat ni? Itulah. Eh, tepuk tangan Raja Bosa masak. Jadi kurang sepuluh masak. Okey, kita baru briefing. Siapa tu? Faham. Berani berhati ya datang. Yang penting berhenti semua mai balik. Ni, ini lagi seorang.
Okey. Tadi saya bincangkan OKP space akan dikeluarkan pada pukul 10.45. 10.30 bench makan itu. Maksudnya 10.30 lah kita akan keluarkan bench tu. Tapi nasi lemak tu atau pagi je tak sempat nanti bayar. Tapi itu untuk ambil lah. Ada queue lah. Tapi di luar kan? Di luar. Maksudnya nasi lemak tu bench tu nak pakai juga lah untuk makan. Maksudnya bench tu ada pagi. Lepas tu bench tu akan disimpan semula. Lepas tu kena saya cakap, korang kena ada orang yang jaga bench tu. Patu-patu bila pun ada pokok di sini. Aduh, gede banget. Pokoknya gede. Aduh, siapa tadi aku? Mari maksudnya. Oh ya, tak tahu ada rumah haji kat sini. Dah siap ya, kita tidur sini malam ni. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kasih macam apa kasih? Tak siap lagi lah, tapi siap untuk aku boleh tidur lah kat sini. Ada yang relax sikit. Ke? Nampak? Ikut selama lah. Wow. Di sini pun ada pokok gede ya hari ni. Oh my god. Terus pengen acting TRX. Itu boleh nampak pavilion. Ini yang nak ambil kat sana. Itu TRX. Hey, kita tengok. Kalau tiba mana? Nampak sampai. Assalamualaikum. Oh, ni bilik tu. Sini sudah disediakan. Wow. Sudah hilang baunya. Quran sudah disediakan. Alhamdulillah. Bilik lah hipster gitu. Tapi umur 52. Alhamdulillah tak mandi. Oh, dah tengok mancung. Mancung pun tak apa nak siap lagi kan? Tengok, hai tuan pun hampa semua heran. Boleh siap tak siap? Siap. Confirm boleh siap. Cuma nak kena sini je lah. Oh, posisi sendiri. Sini. Masuk sana ni. Ni kau jauh lah tu ke. So, kita boleh mari kita main tidur sini lah kan. Tiga minyak tu yang lain. Kenapa punya kemah ni? Imai. Tapi ada orang lain. Orang lain dah jelas.
Tengok apa kemah dia. Pukul 6 tutup. Okey. Masuk. Sebab aku tak bawa. Tak bawa rope. Ambil balik kimono apa? Relax kat situ. Esok aku pulang balik lah. Lagi mahal harga dia. Lagi mahal sebab aku pakai. Tak, esok pakai bulu-bulu tu pula tu. Memang bulu ha, esok pakai ni pula. Ini Zara. So ni bahagian pre-love. Ni semua baju-baju aku. So ratio dia pada RM50 kan? Jadi sampai RM1,500. Sampai RM1,000. Ambillah, belilah. Ni semua accessory fashion show zaman jahiliah dulu. Ada yang aku pakai, ada yang tak pakai. Ni semua kelosan-kelosan ni. Bolehlah beli. Buat-buat tak ke baju kurung. Songkok laki hampa ke gelang ni. Kalau tam, yang dah gadai tak boleh nak tebus balik ni. Adik ni RM50 saja. Ni kalau hampa pakai. Ni subang. Gantunglah tangluak tudung tu. Tak pergi nampak punya pasai. Ni songkok-songkok baju-baju aku ni. Tak bawa harga lagi. Bunyi belak semua. Okay. Keng-keng elah. Bila ni kan? Hei, letak balik. Besok baru start jai. Lepas tu mari kita tunjuk lagi tahu. Kiranya hari Sabtu dengan Ahad stok dia macam ni. Kalau habis apa masuk, tak ada, mai Ahad pula kan jadi kan? Ya, betul. Tapi selalunya dia bakal masuk dan turun ni ada 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 had pembelian ke? Seorang? Tengah bincang lagi. Ada buat accessory fashion show 25 tahun punya fashion show. Tengok ni kerongsang ni, cantik ni ha. Ni, rantai-rantai mutiara, hampa aku nampak tak ada pisah Sabah beli je yang ni. Apa sebab kau gelap? Semua tengok buat gelap. Dia boleh gelap. Ya, zaman-zaman fashion show. Jaket-jaket aku pakai, brooch pun yang ambil. Tak mahu ni. Okay, yang ni. Yang ni bahagian couture, Faizul buat satu-satu saja. Ni start daripada RM3,500. RM3,800 tu. Nampak tengok hydrangea ni buat dengan sequin dengan bunga satu-satu. Cantik ni. Okay, semua dia punya resip lah apa semua lah. Yang ni tak ada, dia sikit saja stok kita akan replenish kan. Jadi kalau habis, habis lah. So, apa mai kena bergaduh lah. Ni spek-spek cikgu murni daripada zaman apa semua. Crown-crown. Apa benda ni? Oh, cekak. Ya Allah, teringinnya nak pakai balik. Tak mahu lah. Jangan tunjuk. Saya aku tak kepala. Okay. Ha? Duduk on ke video tu? Okay, yang ni kasturi. Habislah stok kasturinya ya. Ini bahagian butik Hall B. Yang tadi, yang dia patut beratok macam dekat Gunung Everest tu, Hall C. Lepas tu kita ada cafe kat depan tu. Okay. Ya Allah, hai. Hall B saja depan. Oh, ini je tau. Ni semua yang nak pergi beli. Nak pergi beli baju. Sebab siapa nak beratok Hall B, beratok depan ni. Siapa nak beratok P Hall C, beratok Hall C. Okay, siapa yang nak beratok cafe, beratok cafe. Tapi cafe buka pukul 11. Alright. Sebab mana masak. Siapa yang, berkulat lah biskut-biskut dia bagi tu. Bagi dia pergi makan, mesti lapar. Kalau terpeyek lah. Dan yang bawa apa cok merah tadi? Pas tak apa bagi aku bismillah bagi dekat depa. Ini dah bagu-bagu tak apa makan nanti kami clear. Kepedira tak ada beratok apa kata rempuh terus masuk sebab beratoknya di dalam. Okey lepas ni tak ada vendor-vendor kebab apa balik ayak free ya. Ayak aku bagi free tapi kebab dengan apa balik apa kita beli. Tu aku bagi tolong-tolong depa nilah. Jadinya, dekat sini juga ada jual apron dan juga bag ni. Kalau hampa nak beli makanan dan nak beli bag ni, so hampa tak payah pergi hall sana kan. Masuk tu hall sini. Dia bubur pulak tangan kan.
Lepas tu ni counter bayar. So permulaan daripada sini sampai lah ke ayam ni. Ni ayam ais tingkap. Okay. Allah. Ni ais tingkap. Maksudnya apa dia ais amarona ais tingkap. Nampaknya ais tingkap yang tak ada nyok RM8. Apa anak yang ada nyok RM10 satu ni lah. Okay, dah situ kita ada. Tadi Khazul tengah masak nasi ayam dia. Kita ada cucuk udang. Kita ada rendang dengan kuah sate, kuah kacang, nasi impit. Kita ada apa lagi? Lempeng pisang, nasi ayam lusi. Kita ada soto. Kita ada apa lagi? Kita ada apa lagi dia semua? Macam lah. Okay, ni untuk hari Sabtu punya menu. Lempeng, cucuk, soto, rendang, nasi ayam lusi. Okey, itu je. Nasi goreng ayam kunyit. Kita ada kek, kita ada ais tingkap, kita ada sambal safar yang boleh beli combo dan juga boleh beli sambal safar sahaja. Ni kami dah buat tadi, okey. Okey, apa boleh beli slice ataupun whole. Alright. Kita buat video sebab apa aku pun nak mengikuti dong. Kita buat sekali lagi untuk Haji Faizul dan Haji Faizul tu. Nasi ayam. Tengah masak nasi ayam dan juga nasi goreng untuk staff malam ni. Diorang repot. Tapak. Aku pun tak makan juga ni. Nasi. Gorenglah kacang bagi dia masuk. Staff lah bukan kat luar tu. Lepas tu, aku ni dah siap masak. Nanti pukul 3 pagi Zaki nak makan, nak buat nasi lemak, cucuk, lempeng. Okay? Ya. Ini kumpai. Apa? Kalau lama dia sangat, dia datang kumpai. Kenapa dia pun tidak tahu juga? Kalau apa? Eh tak. Banyak cik buat. Kita tak boleh tak lena makhluk-makhluk ni semua. Tak ada Lina juga apa ya? Kenapa seksonya kan tak Lina? Macam kepala bulu maknya. Siapa tak senyum kat aku tu? Anjir ya Allah. Aku ingat kapek yang ragam.
Faizu dah tulis lah. Okay. Oh, counter. Menu. Kau buat apa lah dia tulis ni? Malam buat nasi ayam. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa inallahi turji'ul umur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana anak? Nasi. Masuk beras dulu. Presentation jangan ditinggalkan ya. Yang tak terpuan nak susun itu cucuk aku tak pastilah sama ada kita sempat nak susun ke tidak. Dia akan mesin. Mesin-mesin macam tu macam setiap mamak-mamak gitu. Kita jalan ni buku kacang. Buku kacang nanti ada sedikit. Mana ayam tergantung hang? Kacang. Ha? Ini lah nak buat? Ready? Sekejap lagi. Kan gantung hang sendiri kat sini. Ya, selamat pagi. Banyak ni kan? Ini boleh pakai 2 hari ya? Udang punya lah banyak. Udang banyak pada kuah lagi. Orang mega selalu kuah satu senduk udang sekok. Yang ni udang satu senduk kuah sedikit. Mana? Hang lah kira ni. Haji dah siap. Haji dah siap. Masuk subuh. Salat khairu minan nau. Subuh, subuh. Okey. Ayo.
lagi. Assalamualaikum. Gerak anak-anak di atas pula. Lintas langsung. Tadi aku naik. Aku naik tadi atas dekat yang belakang tu. Belum, belum. Aku tu pun subuh aku naik tu dah. Ya Allah. Yang aku pakai ni jubah masak ayam masak kicap tau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang terlentang tu? Ha? Fiza ke? Kan. Angkat subuh lagi tu. Ada dah. Eh, Fiza tahu ni. Tengah duduk lenyek pisang. Oh, tak pakai mesin je? Hai, dia kata lagi sedap. Ah. Kalau tangan tak betul, tak sedap juga. Ah, tumbuklah dengan apa pun. Ha? Eh, tak tutup api kan? Tak lagi api? Mana hari dengan kacang? Nak semayang? Lagi apa nak pindah masuk dan temur sebuanglah segala duduk pandan dengan serai tu lah. Okey. Senang tak payah. Tak payah sekarang tu. Tak tidur tak apa biar dia kering sikit. Sebab kita nak buang temur. Periuknya lagi senang lah sebab dia lepek tu. Luat. Wanginya, Masya Allah. Lagi tu nak try makan yang terlempur, dengan gulai sikit lah dalam piring tu lah rasa. Campuran tiga tu pun. Ya, dia pula sekat asap tu tak boleh buat tak mahu. Basah. Kacang mesin tengok. Ni aku bubur, papai dia tu. Okey. Tu. Sira gulai dulu. Agak-agak lain lah. Kuah jangan baik. Jangan baik. Ha, macam tu. Okey. Sira prata. Dia memang berendam macam tu tak tahu. Rasa sikit lemak. Sikit je. Sikit. 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 Sik